Master Key. Wah, kalau gitu busi sama itu ada di mana? Dan juga hammer ada di mana? Okay, wait. Aduh, kayaknya kita nggak bakalan bisa cepet keluar nih. Apakah kalian sering nonton YouTube? Coba Baymax adalah situs yang akan membayar kamu saat menonton YouTube dengan pembayaran yang tinggi dan cara penarikan yang cukup banyak seperti Skrill, Amazon Gift Card, bahkan Facebook dan transfer bank. Dan ada challenge dengan bonus menarik. Check out link in the video description to learn more. Kayaknya ada beberapa deh yang belum gua cek. Oh iya, gua belum ngecek di belah sana yang di dekat TV, terus gua belum ngecek yang ada mesti pakai plank itu. Oh iya, obeng ada di mana ya? Aduh, obeng ada di mana? Tranquilizer ada di bawah. Obeng kayaknya juga di bawah deh, kayaknya. Dari suaranya kok dia ada di playhouse? Iya deh, dia ada di playhouse. Aduh, dia bakalan kesini dong. Kalau denger gembok, dia bakalan kesana. La 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 di di dam, di di dam, di di dam. Gue biar kagak takut, coy. Serem. Masalahnya ini udah day 3. Gara-gara yang tadi Granny-nya balik lagi dong. Hai Granny. Untung matanya rada-rada rabun, jadi ya kagak tahu, kagak bisa ngelihat gua di dalam mobil segitu jelasnya. Ya, jebakan di situ. Dua dong, dua jebakan. Oh satu deh. Tadi gua ada kayak suaranya ada dua ya. Gak ada. Oke, ini mungkin bakalan gue pakai lagi. Dan mungkin gue bakalan nanti aja ngituin gasolin, car battery, dan engine part. Kemungkinan ada barang di sana. Aduh, gua rada... Oh ya, gua baru inget. Aduh, obeng buat di tempat yang sebelah kiri ini. Ada tuh yang di bawah tangga. Ya. Berarti gua mesti ambil antara tranquilizer dengan shotgun gua. Oke. Oke, gue pancing dulu ke situ. Sekalian gue lari ke atas ngambil shotgun gue. Habis itu bakalan gue tembak si Granny dan gue bakalan ngambil obeng. Aduh, dikunci lagi. Pintunya dikunci, bayangkan. Apa YOLO aja, guys?
Bodoh lah, YOLO. Untung gue sempet nyumput. Itu granny-nya, guys. Oh my god, itu granny-nya. Sorry guys kalau suara gue kurang kedengeran gitu. Ya biasalah. Ini kalau gue keluar, gue kena jebakan ke gaya. Aduh, balik lagi dia. Jangan dulu, sabar. Masalahnya kalau gua ngambil tranquilizer, tranquilizernya ada di bawah. Dan kenapa gua kagak lewat jalur situ? Tapi gua takutnya tranquilizernya itu apa? Hilang. Oh, oke. Okay. Tiba-tiba hilang. Gue takutnya cuman tinggal panahnya doang kayak tadi. Tranquilizernya hilang. Oke. Gue masih dengar suara langkah kakinya gitu loh. Oke, okay, gue bunyiin blast itu. I see you. Oh my god, jebakan lagi. Itu kayak lo bantuin gua bukain pintu biar gua tahu lo di mana. Jangan tawa, gua ajar lo. Bayangkan kursinya berdiri sendiri dong, jebakan lagi. Kira kagak ketahuan. D4, gua bisa keluar kagak ya? Aduh. Sialan, gua kira dia ke bawah. Dia ke atas dong. Thank you.
Hei nenek, sini. Ayo, nenek. Mati kan lo. Oke, jangan ngalangin jalan. Bodoh amat. Oke, okay, come on, let's go, let's go. Aduh. Ada bear trap di situ. Gua kagak lihat. Mana ini obeng? Oh, ini. Nah, dari tadi ke lu. Tempat amanku tercinta. Aku habis dibabuk si nenek. Kampret emang. Dasar sial. Aku gak tahu si neneknya udah bangun atau belum. Kayaknya mah udah. Lagi bunyi. Nah, ini dia. Safety. Untung safe-nya itu dekat. Dan itu tadi bunyi. Oh, cutter wire. Oke, oke. Lumayan, lumayan. Tapi gue butuhnya wrench dan hammer. Ntar dulu. Kalau begitu, itu benda-benda pada di mana? Oke. Oh iya, yang lain itu pada adanya di bawah sebluk. Yah, ilah nyangkut lagi begitu dong. Jangan-jangan, shotgun. Nenek! I love you, nenek. Oke, gue belum cari-cari di sekitar sini. Playhouse, oke. Okay. Itu playhouse, itu tranquilizer. Nih. Oke, okay, kita dapat playhouse key dan kita bakalan langsung
Wait. Sebelum gue langsung ke Playhouse, gue bakalan cari-cari lagi. Peace painting. Ah, gak penting. Gue gak mau ngungkap rahasia. Gue gak mau ngungkap rahasia masalahnya. Kalau gue mau ngungkap rahasia, iya, gue ambil piece of painting itu. Oh iya, kalau gue buka Playhouse key, berarti gue butuh gear. Nah, sekarang gearnya itu ada di mana? Apa gak ada? Tuh, ya kan? Oh iya, gue juga ingat. Kayaknya kalau nggak salah di lantai 2 itu ada semangka deh. Yang mana gue lupa. Save key-nya gue taruh sini dulu deh. Oke, nenek bakalan ke situ. Mana obeng gua? Gua bukannya mau itu. Tapi gua mau pancing nenek ke sini juga. Nah, kan dia lari. Wei. Ora iso nenek. Dari semua shot kan. Harus selalu mengecek seluruh tempat. Gua dapat tuas. Yang berarti itu tuasnya buat di apa? Di itu sumur.
Gue perlu satu lagi, woi. Gue pancing ke situ. Woi. Untung gue kagak kejebak. Kejebak gue ditakol lagi sama si nenek ntar nih. Okay, kita bakalan muter apa sumurnya. Yang gue butuhin. Master Key. Wah. Kalau gitu busi sama itu ada di mana? Dan juga hammer ada di mana? Okay, wait. Aduh, kayaknya kita enggak bakalan bisa cepet keluar nih. Wow, depan muka dong, anjir. Ya, udahlah. Kayaknya gua nggak akan bisa keluar dengan cepat, soalnya kalau misalnya gua pakai mobil, gua masih perlu nemuin busi, guys, dan juga gua butuh wrench buat ngituin mesinnya. Dan kalau misalnya gua lewat pintu depan itu, gua butuh key card. Nah, itu kalau padlock gua udah ada, buat yang di garasi juga udah dibuka, tapi yang di pintu depan belum. Nah, itu gue perlu key card. Gue kagak tahu itu di mana. Dan mungkin ya nanti gue bakalan mainin lagi dan gue bakalan coba keluar dari rumahnya si nenek, coy. Okay, kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, comment, dan share video teman-teman kalian, dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah tombol merah itu, guys. Kalian klik di sana, dan juga jangan lupa kalian klik tombol bell-nya, guys, supaya kalian dapat notifikasi dari video-video baru gua. Dan juga jangan lupa kalian support tim gua ya, guys. Idiot Gang, gua udah kasih link-nya di bawah, coy, di deskripsi. Gua udah sertain di sana, kalian tinggal subscribe aja, coy. Dan juga tentu gua dan boy. Okay, thanks for watching, guys, and see you at the next video, guys. Bye. Terima kasih, nenek.